satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, "falahu bihi hasanah," maka dia mendapatkan dengannya satu kebaikan, "wal hasanatu bi asyri amsalih," dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. "Wala aqulu alif lam mim harf," aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, "walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf," akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Baru membaca alif lam mim kita sudah mendapatkan 30 pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jemaah sekalian, bayangkan berapa banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran di setiap harinya. Satu huruf yang ia baca akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bagaimana jika ia membaca satu halaman? Bagaimana jika ia membaca dua halaman? Bahkan bagaimana jika ia membaca satu juz dalam satu hari? Berapa pahala yang akan ia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala?